Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Di channel saya ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Di sebelah kanan ada Polsek Trawas, kita melewatinya dan masih lanjut terus. Di sebelah kiri kita melihat ada tanda pertigaan. Setelah itu ada gang, ini bisa menuju Cafe De Garingpong dan bisa juga menuju Welirang Penanggungan Adventure Park. Untuk masing-masing review dari Cafe De Garingpong atau Welirang Penanggungan Adventure Park, teman-teman bisa tonton dan link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di atas terlihat ada petunjuk arah. Jadi di depan ada pertigaan, kalau kita belok ke kiri itu bisa menuju Pacet. Sedangkan kalau kita lanjut lurus itu bisa menuju arah Pungging dan Mojosari. Kita lanjut lurus untuk menuju Alas Venus Trawas. Selain saya mereviewkan daerah Mojokerto, saya juga mereviewkan daerah Gresik, Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Batu, dan Malang. Teman-teman bisa tonton masing-masing daerah tersebut reviewnya di channel saya ini di masing-masing playlistnya. Jalan yang kita lalui ini cukup padat karena memang saya berkunjung pada hari Minggu tanggal 12 bulan 6 2022. Medan jalan yang kita lalui ini cukup lebar ya, berpapasan antar mobil tidak ada masalah, cuma kondisi jalan-jalannya menurun. Jadi pastikan buat teman-teman kendaraannya dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Di sebelah kiri ada kedai Sari Remen. Dari sini kita nyalakan sein ke kiri.
Nah, kita sudah sampai di alas Venus Trawas. Di sebelah kiri adalah loket tiket masuk dan juga loket camping. Sedangkan di sebelah kanan adalah tempat menyewa alat-alat camping. Nanti saya akan reviewkan ya, harga sewa tenda, peralatan camping, bahkan juga bahan untuk api unggun. Kita tinggal memarkir kendaraan kita dulu. Saat saya berkunjung ke sini, untuk biaya parkir sepeda motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Lahan parkir cukup luas dan banyak. Di sekitaran loket juga ada lahan parkirnya. Kita tinggal mengikuti petunjuk arah saat membayar tiket masuk di loket tadi. Nah, kembali kita ke depan. Di sebelah kanan tadi kan ada tempat untuk menyewa peralatan camping. Inilah dia harga peralatan sewa alat camping di alas Venus Trawas. Jadi sangat lengkap ya peralatan camping yang disewakan, mulai dari tenda, senter, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan di awal kita masuk tadi di sebelah kiri ada loket. Jadi untuk biaya masuk tiketnya Rp10.000, untuk camping Rp10.000. Ini masa promo. Nanti kalau tanggal 21 Juni 2022, harga tiket masuk camping sudah menjadi Rp20.000. Jadi plus tiket masuk Rp30.000. Jadi di loket tadi selain ada daftar harga untuk tiket masuk, juga ada daftar harga untuk kita membuat api unggun kecil ataupun api unggun besar. Bahkan sampai nasi pun ada tadi ya. Jadi buat teman-teman yang kurang jelas bisa kembali flashback ke video tadi di tempat loket. Di situ ada semacam katalognya. Untuk alamat lengkap dari Alas Venus Trawas terletak di Jalan Raya Trawas Mojosari, Sukosari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Setelah kita memarkir kendaraan kita, di sebelah kanan terlihat ada fasilitas toilet dan musola. Di sebelah musola ini juga disediakan beberapa keran wudhu. Dalam satu kawasan Alas Venus Trawas ini, baru ini ya musola dan toiletnya. Nanti juga akan dibangun lagi untuk musola dan toilet berada di bagian sebelah kiri ujung. Jadi tempat ini masih terus dalam proses pembangunan. Kita mulai mereview di bagian sebelah kanan dulu. Terlihat ada beberapa tenda yang sudah berdiri di sini. Jadi ada pengunjung yang camping secara berkelompok. Suasana di sini sejuk, teduh, dan juga bersih. Terlihat di ujung itu juga ada lahan yang bisa kita buat camping dan disediakan beberapa tempat duduk. Untuk pemandangan yang ada di Alas Venus Trawas juga cukup indah. Selain terlihat jurang, di ujung itu harusnya terlihat view Gunung Welirang. Tetapi sayangnya saat saya berkunjung tertutup awan mendung. Seperti inilah view-nya saat tidak tertutup awan mendung. Kabar bagusnya di sebelah kanan yang awal kita masuk tadi, sebelah lahan parkir sepeda motor, di sana sedang dibangun lahan untuk camper van. Nah, terlihat dari pengunjung yang bercamping di sini sangat menikmati hawa udara sejuk, indah, dan teduh. Nah, buat teman-teman yang suka camping pasti akan suka berkunjung ke Alas Venus Trawas ini. Nah, seperti itulah di sebelah kanan. Kita lanjut mereview di bagian sebelah kiri Alas Venus Trawas. Terlihat di bagian sebelah kiri ini lahannya bertingkat ya, dan terlihat begitu luas. Di ujung itu terlihat ada jalan. Jadi di ujung jalan ini nanti akan dibuat lahan camping juga. Dan di sebelah kiri ini nanti akan dibangun fasilitas musola dan toilet satu lagi. Wah, sangat luas sekali ya Alas Venus Trawas ini. Di bagian sebelah kiri juga terlihat teduh, sejuk, dan bersih. Untuk pemandangannya juga sama, yaitu jurang. Dan di ujung sebelah kiri harusnya terlihat view Gunung Welirang. Tetapi sayangnya tertutup awan mendung. Kalau tidak tertutup awan mendung akan seperti ini, terlihat view Gunung Welirang yang sangat indah. Di bagian sebelah kiri juga sama, banyak pengunjung yang sudah mendirikan tenda. Selain teman-teman bisa camping, teman-teman bisa juga berfoto dengan view pemandangan indah di Alas Venus Trawas seperti kakak-kakak yang ada di depan ini. View-nya berbackground jurang tadi atau berviewkan Gunung Welirang. Di Alas Venus Trawas juga ada semacam lahan kosong yang bisa kita buat untuk api unggun atau acara besar, mungkin berkelompok membuat api unggun di lahan kosong ini. Di sekitaran lahan ini juga disediakan tempat duduk, jadi sangat cocok untuk kita membuat api unggun besar secara berkelompok di sini. Nah, di sini juga terlihat view yang sama, yaitu keindahan tebing
dan juga keindahan view Gunung Welirang di sebelah kiri. Cuma sama, sayangnya saat saya berkunjung tertutup awan mendung. Kalaulah tidak tertutup awan mendung akan tampak seperti ini. Oke, demikian review singkat dan sederhana plus rute jalannya dari Alas Venus Trawas. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.